3, 2, 1. Yang pertama-tama tentu kami mengucapkan terima kasih ya ke jajaran PT Noyo Rono yang sudah tadi menghibahkan gitu ya, menghibahkan salah satu alat produksi untuk rokok kretek yang menjadi salah satu tambahan hazanah di Museum Kretek ini sendiri. Saya kira ini kan mewakili sebuah perjalanan panjang dari industri rokok kretek sendiri yang ada di Kabupaten Kudus, dan salah satunya adalah divisualisasikan dengan alat yang dihibahkan tadi itu. Tentu harapannya dengan hibah alat ini tadi ada pengalaman pengguna atau customer experience yang nanti bisa langsung di apa namanya pakai pada saat itu, kayak saya tadi misalnya gitu kan, menggunakan langsung perangkat itu untuk membuat sebuah rokok kretek. Ini tentu akan menjadi sebuah pelajaran berharga buat tentu saja para pengunjung atau siapapun nanti akan mencoba alat itu. Dan kami berharap ke depan nanti entah dari pihak Royono misalnya akan juga semakin lebih banyak koleksi yang akan dihibahkan, atau teman-teman yang lain yang bergerak di industri rokok yang juga akan menghibahkan perangkat-perangkat produksinya, terutama di zaman yang lampau, menjadi sebuah kekayaan koleksi. Itu sesuatu yang kami juga nanti akan apresiasi dan kami tunggu, karena bukan persoalan perangkatnya saya kira, tapi sejarahnya yang mahal, proses perjalanannya itu yang mahal.